Memasuki tahun emasnya yang ke-50, Tropika Slim sebagai brand kepercayaan masyarakat Indonesia untuk mendukung gaya hidup sehat, khususnya dalam menjaga asupan gula, garam, dan lemak kembali menggelar kampanye tahunan bertajuk Hands for Diabetes dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia pada 14 November lalu, yang digelar pada Minggu 17 November 2024 bertempat di halaman kantor Wali Kota Jambi. Kampanye tahunan bertajuk Hands for Diabetes dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia pada 14 November lalu, yang digelar pada Minggu 17 November 2024 bertempat di halaman kantor Wali Kota Jambi. Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi bersama 6 perwakilan Puskesmas beserta AMSA FK Universitas Jambi, Hands for Diabetes tahun ini mengangkat tema Jaga Kualitas Hidup Diabetesi, untuk mengajak dan merangkul seluruh masyarakat baik para diabetesi maupun yang sehat untuk bersama-sama menjaga kualitas hidup dengan menjalankan pola hidup sehat. Dikatakan Andi Gunardi, Area Marketing Manager PT Nutrifood Indonesia Area Sumatera Bagian Selatan, program kampanye Hands for Diabetes diselenggarakan di 41 kota di seluruh Indonesia dan melibatkan berbagai komunitas dan organisasi kesehatan dengan rangkaian acara meliputi fun walk, senam sehat, edukasi kesehatan bersama dokter, hingga pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendukung deteksi dini diabetes. Hari ini kita mengadakan acara dalam rangka Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 November kemarin. Tema tahun ini adalah jaga kualitas diabetes. Dalam hal ini kita mengajak masyarakat khususnya Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penerapan pola hidup yang sehat. Oke, untuk kegiatan kita hari ini, konten yang kita sediakan untuk para peserta itu apa aja? Ya, hari ini kita, acara utama kita adalah senam, kemudian dilanjutkan dengan edukasi oleh Dr. Regina dari Rapa Hospital, kemudian kita juga ada cek kesehatan gratis, ada cek gula darah, ada cek tekanan darah, kemudian kita juga ada fisioterapi yang disupport dari Universitas Baitur Rahim. Oke, untuk mungkin teman-teman yang dilibatkan sendiri itu bekerja sama dengan pihak mana saja? Ya, terutama kita mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Kota Jambi yang sudah memberikan tempat kita kolaborasi di sini. Kemudian juga kita terima kasih kepada Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kota. Dan kemudian kita juga bersama dengan beberapa rumah sakit yang bagus, dari Rapa. Kemudian juga banyak banget sponsor-sponsor juga yang sudah support kita. Kemudian komunitas Prolamis juga ada komunitas senam, klub-klub senam sehat yang ada di Kota Jambi. Oke, mungkin harapan ke depan kita apa nih? Ya, harapannya melalui kegiatan ini masyarakat jadi terinspirasi mau meningkatkan kualitas hidupnya melalui penerapan hidup sehat. Ada tiga penerapan hidup sehat, yaitu olahraga yang teratur, makan dengan gizi yang seimbang, dan juga istirahat yang cukup. Kegiatan World Diabetes Day 2024 Chapter Jambi ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dan diberiakan oleh sponsor pendukung seperti Prodia, Pegadaian, Bening's Gentle Gel, Teh Celup Sosro, Yamaha, Selaras, Wardah, Fatima, Vitalongse, Biolisin, More Life, Cleo, Sari Roti, RS Rapat, Teresia Jambi, Universitas Baitur Rahim, AMSA Universitas Jambi, Jek TV, Jambi Express, Jambi Independent. Lida Liska, Jek TV melaporkan.